Selamat pagi pemirsa Sampai TV, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara obrolan dalam program Dialog Khusus. Kali ini pemirsa kami ajak sedikit untuk mencari dan mencari terus informasi yang keterkaitan dengan olahraga. Pemirsa, kami hadir di saat salah satu cabang olahraga bola voli sedang melaksanakan latihan. Kali ini pemirsa kita ajak bertemu dengan pelatih sekaligus ketua daripada Putra Sampit Klub, adalah suatu klub bola voli yang membina dari tingkat SD, SMP, dan SLTA. Dan sudah banyak menelurkan bibit-bibit pemain voli ke tingkat nasional. Kali ini kita kenalkan yaitu dengan Bapak Sukismono. Selamat pagi Pak Sukismono. Selamat pagi Pak Zakaria. Ya, maaf kami langsung ke sini mengganggu. Ya, ya. Sejenak. Karena, terima kasih Pak ya. Ya, karena kami sendiri atau masyarakat yang lain ingin mengetahui. Yeah. Sejauh mana sih keterkaitan pembinaan Bapak tentang salah satu cabang olahraga yaitu bola voli ini, Pak. Silakan Bapak perkenalkan dulu Pak, kepada pemirsa. Oke. Selamat pagi para pemirsa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Pak Sukismono, biasa dipanggil Pak Kis. Saya pelatih bola voli PSC Kotim dan sekaligus saya ketua PSC Kotim dan sekaligus saya juga pelatih di PBVSI Kotim. Baik, terima kasih Pak Kismono. Iya. Jadi sudah memperkenalkan diri, pemirsa sudah tahu. Mungkin kalau di Kalimantan Tengah namanya Pak Kis sudah tahu semua. Mudah-mudahan Pak. Iya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti kehadiran Sampai TV di sini akan bisa memberikan lagi informasi-informasi terhadap publik, terhadap masyarakat, baik untuk Kota Sampit sendiri ataupun untuk keseluruhan di seluruh Indonesia. Coba Bapak sedikit gambarkan sih sejarah berdirinya Putra Sampit Club ini, Pak. Monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak Zakaria, sudah memberikan kesempatan kami untuk memperkenalkan kami dan juga klub kami. Ceritanya panjang Pak Zakaria ya, panjang. Jadi pendek aja, yang pendek-pendek aja berarti ya. Pendekin, oke Pak. Tim PS ini berdiri tahun 2001 Pak. 2001 ya. Saat itu lagi ada konflik di Sampit. Jadi untuk mengisi waktu kami buka latihan. Pertama latihannya di daerah Ketapang Pak. Nah, berjalannya waktu Putra dulu bukan Putra Sampit Club Pak ya, dulu Putra Sukawati Club, karena perubahan-perubahan dan semakin maju ya, dan atlet kami banyak anak-anak Kotim, akhirnya saya koordinasi dengan pengurus ini, judulnya namanya saya ganti Pak, jadi Putra Sampit Club. Karena kami berada dan berkarya di bumi Habaringhurung, jadi ya, saya pengen ngangkat anak-anak Kota Waringin Timur. Jadi saya buat Putra Sampit Club, gitu Pak. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Oke. Okay. Sudah berapa ratus atau berapa ribu yang Bapak latih, Pak? Ya kalau hitungan ini luar biasa, Pak. Ya. Saya nggak ngira kalau bakalan besar. Ya. Ya. Saya kira dulu cuma sedikit, katanya. Alhamdulillah yang sudah kita keluarkan dari alumni PSC luar biasa. Bahkan ada yang sudah jadi pegawai, dokter, TNI Polri, bahkan ASN juga banyak yang lain. Artinya yang meniti karir di olahraga ada juga? Ada, saya juga mengarahkan, saya tidak cuma melatih atlet, ya, saya juga mengarahkan anak-anak untuk jadi pelatih juga bisa. Jadi kita tidak cuma main, tidak cuma
pelatihan voli, tapi saya juga didik mereka untuk jadi seorang pemimpin atau pelatih gitu, Pak. Ya tujuannya karena kami sendiri kekurangan pelatih. Ya, ya. Jadi anak-anak yang alumni itu kami berharap nanti bisa ikut bantu melatih. Itu harapannya. Ya, ya. Terus saya dengar-dengar ini mengejutkan sekali nih, apa ini? Putra Sampit. Nah, Sampit klub ini, ya kan? Rata-rata hampir pemain bola voli, ya kan? Khususnya di Kota Waringin Timur itu semua anak-anak dari anak didik Bapak. Itu gimana? Apa betul, Pak? Ya, alhamdulillah, Pak, ya. Jadi hampir di setiap sekolah tuh ada anak-anak PSC, Pak. Jadi intinya alhamdulillah dari latihan rutin anak-anak ini ada yang gimana ya, memikat di sekolahan tertentu gitu loh, Pak. Jadi hampir di setiap Sampit ini di sekolahan ada anak-anak PSC-nya. Ya, karena mungkin merasa anak klub sudah agak terdidik. Ya. Waktu main dan waktu latihannya sudah, fisiknya yang jelas sudah terjaga. Ya. Teorinya ya. Semua, Pak, ya. Nggih, memang alhamdulillah banyak, Pak. Sudah ya. Banyak di sekolah-sekolah yang ada di Kotim. Nah, baru-baru ini kan ada pekan olahraga tingkat provinsi. Ya. Dan banyak komentar itu bahwa pemainnya semua itu dimonopoli daripada klub Bapak. Apakah memang tidak ada pemain lainnya, Pak? Kalau dari tim Porprov kemarin yang mewakili Kotim, Pak, itu beberapa klub kami kumpulkan, Pak. Nah, beberapa klub yang ada di Kotim kami kumpulkan, kami seleksi, dan alhamdulillah kita kemarin mendapatkan pemain-pemain yang cukuplah untuk mewakili Kotim. Dan juga ada beberapa atlet dari luar PSC juga banyak. Jadi ya intinya hampir ya 75% anak PSC, 30%-nya, 25%-nya dari klub yang lain. Ya. Ada berapa klub sih, Pak, di Kotim? Kalau di Kotim ini kurang lebih ada 10 klub, Pak. 10 klub, cuma yang pembinaan rutin mungkin beberapa klub aja. Ya. 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 Ya, Pak. Coba kita lanjutkan, Pak, ya. Karena keterkaitan bicara pembinaan. Ya. Terus berbicara tadi itu hampir 75% adalah pembinaan Bapak. Ya kan? Bapak menjaringkan. Kita lebih jauh ingin berbicara keterkaitannya bahwa apa yang mendasari Bapak punya suatu keinginan. Apakah dulu Bapak pemain bola voli atau bagaimana? Saya mengadu ke perihal olahraga bola voli ini karena saya ini, Pak, pengin. Saya dulu kan pemain bola voli. Ya, saya hijrah dari Jawa ke sini ya. Saya waktu itu memang voli. Voli ya. Ya, voli. Terus saya melihat potensi di Sampit ini luar biasa bagus. Jadi saya pengen mengembangkan lah. Siapa tahu ada yang mau saya ajak berkembang. Ya. Ya. Dengan setelah saya pensiun voli, saya coba melatih, Pak. Melatih dengan awal tuh saya melatih usia dini. Dari usia 6 sampai 22 tahun. 22 tahun. Ya, harapan kami di usia 6 beranjak nanti tambah 5 tahun, tambah 6 tahun, insya Allah sudah luar biasa, sudah bisa main voli lah. Sudah enak lah dilihat. Ya. Kalau memang dari usia dini, saya yakin dia 5 tahun sampai 7 tahun sudah enak. Sudah, ya. Bisa di inilah. Ya. Bisa sebagai bibit untuk. Ya. Ya, saat kami ada pelatihan di Semarang atau di Jawa kemarin, saya juga ada tawaran. Pak Kes ngelatih di Jawa atau kembali ke Kalimantan? Saya ingin kembali ke Kalimantan. Karena di sini masih perlu sebuah evaluasi dan sebuah latihan khusus, Pak. Karena saya yakin untuk anak-anak Sampit potensinya bagus. Oke. Jadi tadi, pemirsa, gambaran umum keterkaitan dengan cabang olahraga bola voli di Kota Waringin Timur. Jadi perlu digarisbawahi bahwa 75% kurang lebih, ya kan, itu dari klub Putra Sampit Klub. Yang lainnya dari klub-klub lain. Hal tersebut seharusnya sudah disikapi. Tapi pemerintah
pusat tidak diam. Akhirnya pemerintah pusat, pemirsa mungkin tahu bahwa dikeluarkannya permen, putusan Menteri Olahraga Pak ya. Ya. Nah, itu nomor 2 tahun 2023 baru saja Pak. Itu mereka punya gambaran bahwa nantinya Indonesia itu betul-betul Indonesia emas anak kita ini. Karena di mana pembinaan jangka panjang itu rupa-rupanya sangat perlu dari usia dini. Nah, ini kan sudah Bapak terapkan ya. Terhadap salah satu cabang olahraga yaitu bola voli. Respon Bapak menanggapi permen nomor 2 tersebut seperti apa Pak? Responnya Bapak. Ya, terima kasih Pak. Mengenai respon pemerintah mengenai peraturan Permen nomor 2 itu Pak, saya sangat terbantukan sekali Pak. Karena memang program ini enggak ada program sebenarnya kami ini. Cuma kami keluar dari hati kami, dari teman-teman pelatih, mencoba latihan usia dini. Nah, di akhir perjuangan kami ini ada peraturan menteri yang baru nih kan. Nah, jadi mau menggiatkan lagi usia dini. Nah, kami syukur alhamdulillah Pak, karena kami langsung ada yang nangkap otomatis. Selama ini kami ya latihan untuk turnamen dan masuk sekolah dan mengejar kesehatan, mengejar prestasi yang lain Pak. Nah, berhubung ada permen nomor 2 itu kami sangat senang sekali. Ya memang bagi atlet, bagi olahragawan ini nyambut baik Pak. Ya. Pak Menteri punya keputusan yang seperti ini. Karena di mana betul-betul kalau dari SD sudah mulai ya kan? Ya. Keterkaitannya dengan pembinaan olahraga misalkan salah satu cabang bola voli ya kan SD nanti SMP. SMP sama SD mungkin 6 tahun, 12 tahun. Nah, 12 tahun nanti lulus SMA. Ya. Mesti akan jadi pemain yang pasti bagus. Itu, Pak. Pasti. Gitu loh. Ya. Nah, inilah sebetulnya permen itu melindungi, memberikan suatu apa ya? Garis besarnya. Ya. Ke sana loh arahnya. Nggih. Okay. Jangan sampai nanti 12 tahun yang akan datang ya kan itu kita masih cari klub dari luar negeri yeah. Dari yang lain-lain lah dimaksudkan itu masing-masing daerah itu punya potensinya masing-masing karena dibina dari bawah yeah. Ya harapan kan? Kami ya itu Pak ya itu yeah. Kan? Jadi tidak ada lagi ada event oh ngambil dari klub sana dari klub yeah. Ini gitu kan hanya untuk mengejar prestasi. Tapi ini betul-betul sudah disiapkan dari dulu. Ah, inilah Pak, ya. Permen nomor 2 ini. Nah, itu sambutan dari Bapak seperti tadi, sangat senang sekali. Seharusnya ini terus disambut dengan pemerintah daerah. Ya. Bagaimana hal tersebut? Karena ini tidak bisa sendiri. Ya, olahraga, betul Pak. Betul, harus Pak. Keterkaitan dengan dinas-dinas ya. Lain. Nah, apakah Bapak juga masuk ke sekolah-sekolah untuk membina keterkaitannya permen nomor 2, Pak? Membina anak-anak. Ya. Kami selain nerima atlet di sini Pak ya, ya. Di indoor kami, ya. Kami juga ada kerjasama dengan sekolah-sekolah lain di Kotim Pak. Termasuk ada SMP dan SMA. Nah, itu kami sudah bergerak ke situ. Sudah masuk ke sekolah. Ya, bahkan kami ngajar eskulnya Pak. Oh eskulnya. Ya, eskulnya. Jadi banyak sekolahan yang minta bantu, eskulnya dipegang oleh pelatih-pelatih PSC. Ya. Bapak punya pasukan banyak. Iya. 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 Atlet kami Pak, yang dari sekolah itu saya anggap atlet kami juga ya. Iya. Itu iya. Sama yang di PSC, kalau 300 ada Pak. Nah, makanya saya itu terbentur pelatih. Nah, dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan ke teman-teman alumni pemain voli, ayo sama-sama bekerja bersama-sama dengan PSC, kalau mau beramal. Iya. Kalau menyumbangkan ilmunya, ya. Monggo kami siap menerima. Gitu. Menyalurkan. Ya, itu Pak. Sudah dilakukan dari sekolahan. Sudah. Dokter istilahnya Pak ya. Kita sudah. Silakan seperti sudah dilakukan. Sudah. Bahkan sekolahan yang datang ke kami, Pak. Ada permintaan. Iya, sekolahan yang datang ke kami memohon supaya minta bantu pelatih dari PSC. Ya. Gitu. Terus di sekolah kan biasanya ini. Disediakan olahraga. Ya. Apa tidak ada acara untuk membina olahraga itu supaya nantinya mereka juga bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan PSC ini, Pak.
Oh, ada pembinaan guru olahraga dikumpulkan, dibina, oh begini loh, voli yang benar, pegang bola yang benar, seperti itulah Pak Kasarnya. Ya, sementara ini kami dengan pembina sekolah atau guru olahraga sekolah, nah, kita sering-sering juga sih Pak, sering-sering. Ya. Tapi kalau kumpul secara resmi kita belum. Tapi yang jelas saat latihan tuh kita berdampingan. Oke. Saat di sekolah pelatihan dampingan. Ya. Kita sampai di sini dulu Pak. Ya, siap. Pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan kita dalam hal salah satu cabang olahraga bola voli. Karena apa, bola voli ini untuk Sampit ini boleh dikatakan tingkat ya teratas penggemarnya, begitu banyaknya dari usia dini sampai akhir. Selanjutnya ada yang